Assalamualaikum. Hai korang semua, apa kabar? Selamat kembali ke channel saya, Budak Gemuk Vlog YouTube. Yes, okay. Korang semua, ini adalah motor Honda Racing saya setelah saya tukar sport rim Rapido 1.85 belakang dan depan 1.6. Tayar belakang 80-90, depan 70-60. Tak apalah, sebelum buang masa, tanpa membuang masa, orang yang baru je pakai RSX, nak dapatkan ilham, nak pakai sport rim apa, bolehlah try pakai sport rim Rapido 601 cutting macam ni, ataupun Rapido cutting 125 tu pun cun juga kan, ikut korang. Sebab Rapido cutting 125 tu dia punya hitam cantik, dia hitam dia kilat, yang ni hitam dia mati. Okey, tanpa membuang masa, video kali ni saya nak terangkan setelah pakai, apa, nak review jujur lah setelah saya pakai hampir 1,600 km, dah hampir sebulan saya pakai, belum sebulan lagi dah 1,000 lebih. Jadi saya nak ceritakan apa kelemahan Honda RSX, apa kelebihan Honda RSX ni. Okey. Ya, 1,529 km. Inilah dia Honda RSX saya setelah 1,500 km. Dan setelah saya tukar sport rim kepada saiz 185 dan 416, apakah prestasi dia? Macam mana prestasi dia? Sangat-sangat best. Sejak saya pakai, saya tak pernah lagi rasa pakai kapcai yang agak best macam Honda RSX ni. Memang jujur saya cakap, Honda RSX ni daripada segi pickup dia, manja tak ada, senang kendali, and jinak, dia tak liar. Jadi bila jinak, agak best lah bila kita nak bawa. Okey, saya nak bagi tahu, setelah saya pakai sport rim yang ringan ni, lagi senang nak kendali, lagi puas hati, lagi ringan, terasa sangat pickup dia. Fuh. Ya, 1,529 km. Inilah dia Honda RSX saya setelah 1,500 km. Dan setelah saya tukar sport rim kepada saiz 185 dan 416, apakah prestasi dia? Macam mana prestasi dia? Sangat-sangat best. Sejak saya pakai, saya tak pernah lagi rasa pakai kapcai yang agak best macam Honda RSX ni. Memang jujur saya cakap, Honda RSX ni daripada segi pickup dia, manja tak ada, senang kendali, and jinak, dia tak liar. Jadi bila jinak, agak best lah bila kita nak bawa. Okey, saya nak bagi tahu, setelah saya pakai sport rim yang ringan ni, lagi senang nak kendali, lagi puas hati, lagi ringan, terasa sangat pickup dia. Fuh. Mungkin lepas ni aku akan tukar sprocket, aku akan turun sprocket part 2, tukar rantai, tengoklah macam mana. Sebab aku sayang juga nak tukar sprocket yang ni, sebab sprocket yang ni, rantai yang ni, rantai ori. Jadi nantilah tengok macam mana aku nak tukar sprocket ataupun tukar mono dulu, mana satulah yang akan aku rasa yang berbaloi untuk aku tukar. Jadi korang komen kat bawah, lepas ni korang nak tengok aku tukar mono ataupun tukar sprocket, mana satu yang korang nak tengok. Jadi komen kat bawah. Jadi kali ni saya nak terangkan lah apa kelebihan Honda RSX ni, apa kelemahan dia. Sebab apa, setelah saya pakai, sepanjang saya pakai 1,500 km ni, saya tak pergi jauh lah, setakat pergi Bentong, Melaka belum pergi lagi, Penang pun belum pergi lagi, tak sempat, tak ada kesempatan. Sebab saya menghormati rakan-rakan kita yang agak terkesan terkena banjir, jadi saya tak ride ke mana-mana. Jadi harap korang semua bersabar dengan ujian yang melanda diri korang. Saya mendoakan semoga Allah mempermudahkan urusan kalian semua, berat lagi mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Okey, stop sampai sini cerita sedih. Kita layan dulu tentang review Honda RSX setelah 1,500 km. Apa kelebihan Honda RSX ni? Katakan kelebihan Honda RSX ni adalah dia ada ABS. ABS tu memang sangat penting bagi kita rider-rider motosikal ni. Kadang-kadang kita brake mengejut kan, bila ada ABS ni,
memang sangat puas hati bila kita break mengejut kita ada ABS. Jadi saya pakai sport rim tu memang PMP untuk Honda Resek. Dia ada lubang skru ni, memang boleh pakai. Saya tak buang Honda ABS. Yang ni bila ada ABS ni, kita break, kita tak takut kita nak break mengejut. Sama macam saya pernah pakai SOM VF3i saya dulu. Ha, puas hati. Saya memang sangat suka bila motor tu ada ABS sebab saya pernah pakai MVX. MVX ada ABS. Jadi sebab itulah saya pilih Honda RSX ni berbanding Y16 berbanding dengan Y10. Saya memang ada terfikir kenapa orang nak ambil Y16, tapi memandangkan Y16 ni cuma ada kelebihan dia 5 ada keyless dengan ada VVA dan ada keyless dengan tu je, tak ada ABS. Aku mementingkan ABS daripada keyless dengan ni. Bagi aku okey lah Honda RSX ni kan, dia punya pickup, dia punya top speed agak puas hati. Lagi-lagi bila dah pakai rim yang kecil ni, tak adalah terlampau kecil macam 1.6 kan. Ini 1.85 depan 1.6. Ini pun dah agak memadai bagi aku. Memang respon pun agak cepat, terlalu cepat. Bila respon tu terlalu cepat, pickup pun terlalu cepat, sangat padu. Jadi itulah kelebihan Honda RSX ni, dia punya pickup memang best dan senang dikendali. Okey, dia agak jinak, dia tak liar Jadi sejak saya pakai sepanjang 1500 km ni, memang saya sangat-sangat berpuas hati memiliki Honda RSX ni lah. Tak rasa menyesal langsung lah bila saya pakai Dan selepas ni saya akan tunjuk kat korang dia punya kelebihan dia. Lampu LED depan belakang full LED, korang pun dah tahu full LED. Dan Honda RSX ni yang korang tahu, mungkin korang banyak dah tahu, Honda ni engine dia memang nampak sama 150cc, tapi dia punya ECU lain, tak sama dengan Honda RS V1 V2. Ada yang kata design dia V1 V2 lagi cantik Bagi aku itu pilihan masing-masing Bagi aku yang ni adalah yang terbaik lah, design dia, lampu dia dekat dada kan, dia lain pada lain pada kapcai lain. Kalau tengok sekali pandang nampak macam Vario, macam MVX pun ada kan. Memang sangat puas hatilah bila bila pakai Honda RSX ni sebab dia bagi lampu LED, signal pun LED, dia tak ada pakai bulb dah, dia tak pakai mentol signal, lampu depan, lampu depan lampu belakang, signal belakang, lampu plate, semuanya LED. Jadi memang sangat puas hatilah Honda RSX ni. Dia punya design meter design meter dia pun sangat cantik. Bagi aku memang sangat puas hatilah bila dia punya, dia boleh adjust, dia ada trip A, dia ada trip B, okey. Dia ada trip A, dia ada trip B. Jadi dia ada untuk kilometer nak tengok berapa minyak semua. Memang average A, average B semua ada. Ini bagi aku aku mementingkan benda ni juga, sebab kalau tak ada benda ni, tak ada adjust ni, memang agak susah jugalah kita nak isi minyak, kita nak set trip A kita pergi ke trip B, kita tengok berapa kilometer berapa ni semua, berapa kita nak jalan, nak ride tu berapa kilometer, isi minyak berapa itu ni. Memang sangat best lah, senang, tak payah nak. Memang best lah, design meter ni memang best, memang sangat puas hati bagi aku. Kelebihan tentang Honda RSX ni, yang kelemahan Honda RSX ni, tapi bagi aku, yang aku dapat ni ada yang mudah-mudah owner-owner RS kata kalau kita masuk gear, okay, kita gear 1 kan, ni gear 1, kalau kita tarik kelas kalau tayar jalan tu bermakna problem aku tarik kelas. Kalau aku lepas kelas baru dia jalan, kalau aku tarik kelas balik dia berhenti. Ini okey lah bagi aku, motor aku okey, tak ada masalah tu, tak ada isu tentang gear cuma kadang-kadang kita nak masuk gear tu ada miss sikit, mungkin dia punya kedudukan nak masuk gear tu agak susah.
mungkin kena tukar pedal dia tu, senang tekan belakang ke apa. Nanti aku akan share kat korang. Ha, korang siapa lah channel aku ni dan tekan butang subscribe, apa yang aku akan buat nanti. Bagi buat, bawa aku semangat nak buat video, bawa aku semangat nak buat macam-macam lagi kat motor aku, nak ubah, nak tunjuk kat korang apa yang aku tukar, yang benda yang bukan setakat sport ni, benda-benda yang korang, aku akan share kat korang. Kalau tukar sport yang aku dapat tahu, kalau tukar sport rim ni tak ada void warranty, pasang aksesori pun tak ada void warranty, okay? Ha, itu yang aku tahulah. Kalau aku pasang sport rim ni, aku pasang aksesori, dia kata void warranty, siap. Siapa kata kat aku tadi? Korang komen kat bawah. Ha, pusat servis center Honda, komen dekat bawah. Kalau pasang aksesori, void warranty ke tak? Ha, komen lah, kan? Bagi tahu aku, bagi tahu kat dalam video ni, biar diorang tengok, diorang komen, diorang baca komen tu. Oh, bang, kalau pasang serib ni, pasang SSD tak buat berhenti, pasang sepuluh pun tak buat berhenti, jadi jangan kacau enjin. Ha, bagi tahu kan, ha, senang. Kita pun best lah juga, bila nak pasang-pasang barang-barang. Aku tahu Honda motor ni tak semuanya perfect. Kilang ni pasang banyak, tak semua perfect. Benda yang kita pakai tu harga memang berbaloi lah bagi aku. Honda RSX ni sangat-sangat berbaloi. Kalau korang memang masih nak mencari motosikal, motor Honda RSX ni adalah pilihan yang terbaik bagi aku. Minyak tu aku tak, kalau nak membandingkan dengan Honda, dengan SOM, dengan BF3, dengan Honda RSX, aku tak boleh nak comparekan sebab VS3i tank dia besar. Yang ni tank dia kecil. Aku susah nak buat kiraan tu sebab nanti mungkin ada orang akan buat lah. Bagi aku, minyak ni okey lah. Jimat. Bagi aku lah. Tapi disebabkan tank kecil dia, cepat habis. Itu je lah. Aku tak pernah ride, tak pernah pergi jauh lagi. Aku tak tahu. Nanti kalau aku dah ride ke jauh-jauh nanti, aku beritahu lah kat korang. Aku share kat korang, okey? Pasal minyak. Sebab aku bukan yang pandai sangat pasal kiraan minyak. Cuma aku akan share kat korang apa yang barang yang sesuai untuk RSX. Okey lah, tu aku akan share kat korang. Yang aku rimas Honda RSX ni, kunci dia lah. Ruangan kunci dia sangat sangat sempit lah, kan? Sangat sempit. Dia punya ruang ni sangat sempit. Bila dah pasang baku memang jadi terhad. Jadi bila kita lock handle pun, dia dah tertutup yang ni. Jadi aku nak masuk kunci, nak buka yang dulu, kan? Jadi agak menimaskan aku lah. Kalau aku pakai dekat-dekat, itu nombor satu yang aku paling tak suka, macam paling rimas lah dekat Honda RSX ni. Nombor dua, kelemahan dia, dia tak ada double signal. Double signal ni penting. Dan dia tak ada killer switch. Kini kosong, dibiarkan kosong, letaklah double signal kat sini ke, kan? Bola cantik, kan? Aku harap ada perubahan nanti, V2 ke. Itu je lah bagi aku. Lain-lain tak ada setakat ni. Dia punya ruang ni memang tak ada ruang letak langsung kat dalam ni. Standard lah tu, motor kat percayaan. Tak apa, bagi aku okay. Tank dia lah agak kecil sikit bagi aku. Seat dia ni tak tahu kenapa, bila kita duduk pun dia tak lock lagi. Kita kena tekan, oh dia lock. Kena hentak sikit border lock. Itu je lah kelemahan Honda RSX. Lain-lain setakat ni saya tak jumpa lagi tentang kelemahan Honda RSX ni. Yang aku dapat tahu, kelebihan dia, top speed, pick up. Lagi-lagi bila dah pakai tayar kecil, rim kecil, tayar kecil ni, puas hati. Memang puas hati. Sangat-sangat puas hati. Cuma adakah tinggi belakang dia? Korang tengok kan belakang dia. Sama ada aku nak tukar rendah ataupun tukar yang size sama size yang macam ni, 298 aku tak tahulah. Tak ingat sama ada nak tukar yang tinggi ataupun yang rendah. Korang komen kat bawah, yang mana cantik, rendah ke nak standard asam macam ni? Sebab aku nak tukar mono lepas ni. Jadi korang komen kat bawah, nak biarkan tukar yang macam asal balik, size asal balik, ataupun yang rendah sikit. Komen kat bawah. Tapi bagi aku macam ni pun, yelah, badan aku pun besar. Bila naik, dia turun lah, kan? Kita kasi lembut sikit, dia naik, dia turun. Jadi okey lah. Tayar pun, presensi tayar Ferrero Rosso pun best. Sangat puas hati tayar ni. Aku rasa performa baik. Nanti aku akan share kat korang lah, selepas takar tayar ni, dapat tak top speed yang diidamkan. Korang komen kat bawah, nak tengok aku buat test top speed ke tak, untuk
bila dah tukar tayar kecil ni lah kan, mana dapat top speed tu ataupun tidak. Jadi kau komen kat video ni sampai ini je lah yang aku nak share kat korang, apa yang aku tak suka dekat Honda Rush ni dan apa yang aku suka. Yang aku suka sangat sebab dia jinak, dia tak liar. Honda Rush ni memang sangat kuati yang berbanding motor tak percaya yang aku nak pakai sebelum ni, VF3i. Dia agak liar, susah nak kenali bila bawa slow. Yang ni kita bawa santai pun dia senang, dia jinak, dia tak ada nak liar sangat. Jadi ya boleh, dia jinak pun boleh sebenarnya Honda Rush ni. Puas hati, puas hati, memang sangat puas hati lah bila pakai. Kalau lepas ni ada problem lepas 2,000 km, lepas 3,000 km, aku akan share kat korang lah. Jangan lupa lah subscribe, tekan butang lonceng, komen dekat bawah, like, share. Barulah aku ada semangat nak buat video guys, okay. Ini je lah aku nak share kat korang. Nanti aku akan share kat korang lah apa lepas ni aku tukar mono ataupun tidak. Jadi sampai di sini saja video saya kali ini. Jumpa lagi next video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.